Lain biasanya rendah. Satu kata untuk Kang Emil. Kang Emil ganteng, anak muda banget sih. Arsitek. Kang Emil pinter. Kreatif. Kang Emil good. Tingkatkan terus kerjanya. Buat PRK, keren PRK. Saya dukung Ridwan Kamil. Kang Emil emang ganteng, istrinya emang cantik. Yang saya rasain sih kalau untuk kotanya jadi lebih bersih juga, gedungnya juga ada yang estetik juga, lalu ada daya tarik wisatawan. Yang saya lihat dan saya tahu, itu sangat membantu lah, membantunya gini. Misalkan kalau orang mau datang ke satu tempat, misalkan tempat itu, dia itu mau berkunjung ke Taman Lansia misalkan. Datang ke sana, ngobrol-ngobrol sama orang lainnya, bagusnya begitu. Semenjak ada masjid religi ini, Masjid Raya Al Jabbar, ke satu dampaknya saya dapat pekerjaan di sini, kedua dapat ya pendapatan pribumi ada gitu ya, alhamdulillah gitu. Bagus. Banyak perubahannya gitu. Perubahan yang semakin berasa itu dari pembangunan, terutama pembangunan masjid ini. Soalnya saya kan ini lagi usaha ya, lagi dagang gitu. Semenjak ada masjid ini, saya jadi ada usaha baru gitu, dagangan, ekonomi ya, pembangunan, ekonomi. Apalagi pas kemarin pas covid ya banyak perubahannya, bisa mengatasinya dengan baik gitu. Kesejahteraan keluarga, kesehatan keluarga. Setelah itu juga ada tentang pola asuh anak, tentang keharmonisan keluarga. Juga ada pelatihan vokasinya, ada menjahit, kecantikan, ada IT, e-commerce, dan juga ada memasak atau tata boga. Ya, jadi COVID ini ujian kepemimpinan. Pada saat kita lagi hidup normal, tiba-tiba datang sebuah disrupsi yang membuat kita berhenti berinteraksi. Apa yang terjadi? Masyarakat stres, bingung, panik. Dalam kondisi chaos krisis begitu, pemimpin harus hadir sebagai mercusuar yang menenangkan, kan? Saat itu memang kondisinya serba terbatas. Keluar dibatasin, saya nggak bisa jualan, terus ke pasar pun susah gitu, belanja dibatasin, apalagi sebelum ada vaksin, semuanya benar-benar susah. Kebetulan ada bantuan dari Kang Emil. bantuannya berupa sembako dan uang tunai itu sangat membantu bagi saya. Terima kasih sekali Kang Emil atas bantuannya. Terima kasih Kang Emil atas semua bantuannya, atas kunjungannya. Pokoknya terima kasih sekali gitu. Semuanya benar-benar. Jadi manfaatnya seperti ini, desa ini terbantu dengan adanya aplikasi-aplikasi tentang digital, juga pembelajaran dan pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada anak remaja, ibu-ibu, serta yang lainnya. Juga dikasih aplikasi-aplikasi tentang gimana cara berjualan untuk lebih maju, untuk lebih mendapatkan usaha yang lebih bagus, lebih maju. Juga dikenalkan dengan internet dan bisa mendapatkan internet yang seperti wifi yang gratis, serta pokoknya lebih majulah daerahnya gitu. Terima kasih Kang Emil. Terima kasih Kang Emil. Terima kasih Kang Emil. Terima kasih banget dan Pak Ridwan Kamil. Kang Emil, hatur nuhun, terima kasih. Berkat Kang Emil untuk Jawa Barat bisa jauh lebih bersih. Dengan pembangunan Al Jabbar sangat membantu, terutama untuk warga Jawa Barat. Senanglah dengan adanya cepatnya pembangunan di Jawa Barat ini, terutama di bidang wisata. Tata kotanya lebih tertata juga, banyak kafe-kafe dan tempat yang instagramable juga. Kang Emil buat saya adalah pemimpin yang hebat. Kang Emil hebat. Kang Emil pintar. Kang Ridwan Kamil mantap.